adik-adik, diketahui pada soal terjadi pelemparan dua buah dadu. Nah, yang ditanya adalah peluang muncul muka dadu berjumlah 8. Kita ketahui bahwa terjadi pelemparan dua buah dadu sehingga dihasilkan untuk banyaknya ruang sampel yaitu 36. Nah, dimisalkan K di sini sebagai kejadian muncul muka dadu berjumlah 8, yaitu 2,6, 6,2, 3,5, 5,3, dan 4,4. Sehingga kita peroleh banyaknya anggota kejadian K yaitu ada 5. Sehingga kita bisa tentukan untuk rumus peluangnya menggunakan rumus PK sama dengan NK per NS, sehingga diperoleh peluang muncul muka dadu berjumlah 8 yaitu 5 per 36.